Ketemu lagi dengan HNB TV. Kali ini kita monitoring proses take off dari dua pesawat, yaitu pesawat CityLink dan ada satu lagi pesawat yang saat ini masih ada di apron. Sedangkan pesawat CityLink saat ini sudah di ujung landasan pacu runway 18. Kita lihat runway clear, cuaca cerah, dan CityLink saat ini ada di persiapan untuk take off. CityLink Airbus A320 take off dari runway 18 dengan panjang landasan 2650 meter. CityLink airborne menuju ke arah selatan. CityLink airborne di menit ke 15. Sedangkan saat ini di apron ada pesawat CityLink dengan jenis yang sama, yaitu Airbus A320. Sedang persiapan dari apron menuju ke taksi paralel atau paralel taksi dan akan ke ujung landasan pacu runway 18 di sisi utara. Sudah mulai bergerak. CityLink Airbus A320 saat ini masih posisi di apron dan akan menuju ke ujung runway 18 melalui taksi paralel. Sekali lagi pantauan cuaca di runway saat ini, angin bertiup kalem dengan kita monitor dari windshock atau wind indicator, dan cuaca juga cerah di pagi hari ini, temperatur normal. CityLink Airbus A320 sudah memasuki taksi paralel menuju ke ujung runway 18. Dengan livery berwarna hijau tua, hijau muda, dan hijau pastel.
Dan di lambung kiri tertulis CityLink. Baik kawan, demikian monitoring proses take off dan persiapan take off dari maskapai CityLink dengan jenis pesawat Airbus A320. Demikian, terima kasih telah mampir dan mengklik videonya. Salam sehat.